Tersangka kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen, Avandi Susilo alias Ko Apek, kekasih dari artis Dinar Kendi, kembali berusaha melawan Polda Jambi. Kali ini ditempuh melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi telah digugat oleh PT Wistara International Maritim, sebuah perusahaan yang dipimpin Avandi Susilo alias Ko Apek. Perusahaan tersebut sebagai pemohon mempra-peradilankan Polda Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi beberapa hari lalu. Panitera Pengadilan Negeri Jambi Heri Harjanto membenarkan, sebagai pemohon pra-peradilan adalah PT Wistara International Maritim yang didaftarkan oleh kuasa hukum Ko Apek, yaitu Menteri Gugatan Menolak alias Keberatan pada Sistem Penangkapan hingga Penahanan Ko Apek yang dilakukan Reskrimum Polda Jambi yang dirasakan proses tersebut tidak berjalan sesuai SOP. Mengenai perannya ini, mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Jadi sudah jelas toh? Apa tuh Pak? Jadi mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka. Jadi dia inilah Pak ya, mengkritik masalah penahanan dia dan penangkapan dia ya. Penangkapan. Itu yang Doli Maulana, Jambi TV.